Mas, Mas Ronaldo karo Mas Ronaldo jek dulur apa ora? Ya ora senge. Eh jenenge kok mirip. Ya nek kan sepak bola. Heeh. Oh. Nah, aku kan kentuwis. Lah iya berarti iya. Kentuwis. Amang Jepang he. Oh eyo. ora ora nek hubungane Ronaldo berarti ya. Ya aduh beda. Aduh coba ngomong. Sini coba. Ngomong apa gue sihnde? Ya coba ngomong ikam <laughs> Orang lo. Oh nggak ngerti aku. Shoo. Yo what's up Renaldi? Selamat Hai. datang. Hai, selamat datang juga. Lo. Iya lagi. Rawa lanjut terus. Ayo. Oke selamat datang Renaldi. Hai saya. kabar deh. Apik apik baik lah. Apik apik baik. Oh iya iya. Renaldi ki besok berangkat ke Jepang ya. Iya. Daftar neng LPK tahun berapa Renaldi? Waktu sebelumnya itu di LPK sebelah itu uh -huh. tahun 2020 bulan November. 2020 bulan, bulan November. November. Bulan. Terus iya. sekarang 2022. 22. Yo, ini November Oktober. 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 Yeah. Berarti Omeh 2 tahun berarti nunggu nih yeah. ya. Iya. Terus perjuangannya gimana itu pas daftar itu? Sebelumnya itu ini waktu masa lalu gimana, Sensei? Iya, pas awal-awal uh, daftar di LPK sebelah itu gimana ceritanya? Itu awalnya itu ini ngomong jawab apa bebas campur. Oh, iya, iya. <laughs> itu sebelumnya itu di waktu itu di rumah itu sama temannya itu mm. saya itu minatnya di Korea itu. Oh iya nyungasih nah, u. Tiba-tiba teman itu ngabarin, nah, ah. ngabarin itu nih ada lowongan job di Jepang itu di mana Yasui. Mm -hmm. Aduh. <laughs> ulang gak apa apa tetap rekam gak apa apa ya, iya <laughs> ulang ya. 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 Daftar di mana? Uh. Waktu itu mau ke Korea, uh -uh. terus tiba-tiba temen itu ngabarin ke saya, uh -uh. nih ada lowongan di LPK sebelah. Oke, okay. uh. LPK sebelah uh. ya. Uh -uh. Di mana? Di Jepangan tuh. Gitu. Hmm. Nah pas begitu masuklah ikut tes. Hmm. Nah, pas ikut tes itu dua-duanya lolos. Oh, iya yeah, iya yeah, Nah, yeah. pas begitu dua-duanya lolos itu hmm, masuklah pelatihan itu mm -hmm. sampai berapa bulan? Nah, berapa bulan itu belum mendapatkan job. Oke. Okay. Akhirnya udah finish sekolah itu uh -uh. Kembali kerja di tempat kota sendiri oh di anu eh enggak, mana ya di tegal tegal ya. iya. Oh, iya nah iya. pas di tegal itu udah selang beberapa, beberapa lama ah. nah kemudian teman ngabarin nih di LPK sebelah ngabarin ke teman ah. nah teman kenyampain ke saya ah. nah ke saya itu nih ada lowongan dari LPK Cahaya Mandiri Indonesia iya Yo. LPK Cahaya Mandiri Indonesia oh, iya ini Ya, oke okay. subscriber subscriber ya. Kalau mau daftar Jepang bisa langsung daftar di LPK Cahaya Mandiri Indonesia. ini oke. ya. Oke. oke. Podcast malam ini disponsori oleh LPK Cahaya, Cahaya Mandiri, Mandiri Indonesia. Indonesia. Solusi tepat untuk magang Jepang. Oh. Ya, karena telah meminjamkan studio ini ya. Nah, sponsor. Oke, lanjut. Nah, pas begitu udah ikut mm -hmm. Udah lanjut. ikut mendaftar mm -hmm. Di LPK sebelah itu Akhirnya psikotesnya lolos Alhamdulillah Nah, begitu lolos Tapi teman saya nggak lolos Aduh, yang ngajak kamu malah nggak lolos enggak lolos oh. Nah, begitu nggak lolos Kita lanjut ke interview Interview job atau Iyi, belum ya? Interview job oh. Nah, pas interview job itu Nah, barenglah sama Saudara Yus, oh, saudara ya, pasru, ya, ya. Dulpi, Ujang, okay. nah pas satu pertama itu gagal, gagal, iya, yeah. mm. mungkin belum rezekinya kali ya, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, yeah. nah pas keduanya itu kita udah pasrah, mm. ini kalau manca yang interview kedua, misalkan kalau nggak lolos, mm. udahlah kita putus di jalan, iya, yeah. kita mau berangkat ke Jakarta, mm. kembali lagi kerja di yeah. pabrik, akhirnya yeah. selang beberapa lama dapat dari kabar dari LPK sebelah, akhirnya lolos alhamdulillah ya oh, yeah. <laughs> alhamdulillah mbok ya ini berarti lolos job apa ini Skapolting. Skapolting yeah. berarti itu ya spiderman ya yeah. membangun negeri Jepang oke 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 terus kamu lulusan apa Renaldi SMA. SMA SMK 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 apa SMA SMK jurusan teknik mesin teknik mesin? iya oh tapi ini dapat job scaffolding ya? iya oh iya, iya iya teknik mesin itu berarti CNC kayak gitu ya? iya bet. CNC? iya hmm, tapi iya. masih waktu itu tes prakteknya itu manual mesinnya manual? iya oh bukan belum CNC berarti anu ya? rekososian ya? iya iya hmm. kayak gue lah oh kayak gue asli Tegal kota apa Tegal desa? desa? Lawi. Lebak Siu Selawi Lebak Siu. Siu? iya, iya. Berarti keluarganya petani, apa? -apa? Tukang petani, hmm, tukang atau petani. Iya, saudaranya ada berapa? Tiga, tiga. Iya. Coba sebutin. Yang satu itu, alhamdulillah, udah berkeluarga. Hmm? Yang satunya lagi ada saya, udah berkeluarga, tinggal saya yang dilaka. Waduh, <laughs> kakak adiknya ternyata udah nikah. Semua, nikah semua. Kamu jadi jadi Pak, D sekaligus Pak Le, berarti ya, udah punya ya, anak. Saja <laughs> ya? aku ulas aja ini. iya, udah punya anak semua alhamdulillah yang adiknya masih hamil. Oh, oh kalau iya. kakak udah punya, udah, udah. berarti kamu udah resmi jadi Pak Lek. Ya, kalau lahirannya menjadi Pak Lek saja. Orang lo sing kakak urung dua anak toh? Udah. Udah toh, jadi mesti jadi Pak Lek toh, weh. Nek biasane om sih. Wah, lo sih. Wong wong tegal om. Iya. <laughs> wong <laughs> <Uang> tegal om, <laughs> <Uang> tegal, om <laughs> percaya? Um. Masa, om. Iya. Om. Om. Iya. Nek adik nek anak kuwi Lek, Pak D. Tapi nek kakang pin juga anak ngundang Om. Berarti orang Pak Lek? Orang Oh. Gitu. Iya. Om di Pak Lek? Eh, emang di Om ngono. Iya. Umurnya pirang tahun? Berapa tahun? Nek anak e umur 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iyo. Oh, cilik lucu-lucu nih berarti ya. Iya. Hmm, oke okay, oke okay, oke. Okay. Terus kakak kerja apa? Kakak supir. Supir truk Iyo. apa supir bis? Supir box. Supir box. Iya. Supir mobil kotak gede ngene. Piye to? Boxing maksudnya apa? Boxing gede ya kuwi. Mobil gede. Iya, mobil oh. gede. Terus adik? Adik sementara lagi hamil di rumah saja. Oh, adikmu yang cewek itu bukannya yang cowok berarti. Iya, cewek kuwi. Ya, Kakakmu cowok tapi. Iya. Oh, iya iya iya. Terus sudah punya rencana belum? Rencana apa iki, Rencana menyusul kakak dan adik. Aduh, iki benar saja wacanane iki. <laughs> ke pelaminan gimana? Uh, ya kalau jodoh sih nggak tahu ya. Kalau, kalau ketemu ya kayak Mas Ujang mau gitulah Sensei oh pengennya gitu? iya taruh, kalau oh. misalkan misal jadi kalau jadi? iya nah sekarang gimana? ya masih sendiri Sensei masa? ya kalau misalkan ada yang mau ya ayo aja Sensei oh nanti tak anu instagrammu di anu ya deskripsi berarti ya oh, iya iya boleh coba sensei. perkenalkan diri nama, umur, hmm. terus ya bakal kerja nanti coba oh. ya Ber jangan lupa ya ini nama, Renaldi okay. umur 26 puluh mm -mm. terus sekarang mau berangkat ke Jepang. Okay, berarti tolong ini... doainlah semuanya oh. lah. Tapi ketika ingin mau dekat saya jangan mengharapkan uangnya. Oh, yeah. Setia aja. Oh, yang okay. penting sederhana itu bahagia. Oh, yeah. <laughs> uh, jadi kepo nih tipe cewek Renaldi kayak apa? Ya yang penting baik. Baik. Perhatian. Perhatian. Ya enggak terlalu seksi loh saya. Enggak terlalu seksi. Iya. Berarti piye? Montok apa kurus apa apa? Sedengan bae. Sedengan bae iki Ya sebenarnya nganggo hijab. Biye. Oh iya, pang hijab berarti ya. Iya. Baik terus enggak terlalu seksi berarti iya. ya sedengan biasa baik iya. nganggu hijab iya. terus cukup cukup iya. ya oke okay. dari umur berapa misalnya wah aku naik tolong puluh moh oh no batasan umur cewek ah uh -uh, cewek, okay. cewek ya ya cewek ya rata-rata ini paling apik ya umur olikur saja oh berarti pengen ingin dua cewek yang umur olikur iya hmm berarti eee uh, um, selisih umurnya empat tahun berarti ya karena umur sekarang berarti ya iya benar oke uh -huh. oke okay, oke okay, oke okay, okay. berarti sekarang orang mana berarti ya iya orang ingin berarti ya saya ingin anak-anak yang gelap saja anak-anak yang gelap saja bisa saya menang di lingkungan pasti anak yang gelem makan Jepangnya mesti anak yang gelem ya ya mesti kaya. mesti kue kayak kue ya pasti. Mm -mm. terus kue misalnya naik Jepang kecantol cewek Jepang kan ini gelem ah berat ke sini ngapa berat naik pacarannya khawatir kas pas sakit hati naik kue naik wedok Jepang kan pasti bunuh diri kue oh kru-kru kue tadi kan menurut kuih, info kuih. info oh, dari kominfo itu kayak gitu saja oh orang iya. pengen anu orang mati berarti ya. Iyalah. Oh, dosa, iya lah. Dosa sih dosa ya. Okay. Kan Islam gitu. Oke. Okay. Berarti uh, pas mau berangkat ini pacarmu sudah putus berarti. Ya, Wisono. Sudah diputus. Sudah lama. Sudah aja. lama. Dari tahun 2021. Ya berarti belum lama, Satu tahun berarti. Ya kalau ya dibilang enggak mikirin satu tahun sih, Jan, Ya, Yang penting ya. kalau udah putus ya udah. Udah oh, enggak kontak-kontak berarti sekarang. Ya enggak. Udah kok hapus anu nih, kontak Gimana saja? Kontaknya mbak hapus. Kontak mati aku tapi naik fotonya oh no gue tak sih, kenangan saja. Naik ayu naik gimana mana emang dibuang gue. iya iya iya. Emang ayu banget mantanmu lagi Iya. Dibilang ayu menurut aku ya ayu tapi naik bong oh. dia ya orang ngerti. Iya ayu relatif pak ya. Iya. Jadi foto-foto masih ada berarti ya. Oh, semoga yang menonton Iyi. merasa ini ya. <laughs> Kesepian nih okay. Kesepian. Lama pasaran ni karo si mantan. Lama, Alhamdulillah sih 2 dua tahun dua, uh, dua tahun berarti? Dia itu orang lombok, orang seberang Oh jauh berarti ya? Iya jauh Islam nggak? apa beda agama nih? Islam Islam. Tapi ya di mana ya namanya ldr kadang kan Kebanyakan iya, berpasangan buruk mm, Tapi kalau kontek-konteknya semakin nggak jelas Ya udah, mm. Terus itu ceritanya gimana kok bisa pacaran sama orang lombok ini? Awalnya itu kerja di Tangerang Nah mm. Kalau Sabtu minggu kan libur itu mm -hmm. sering main ke rumah temen Di ah. Bekasi itu yeah. Nah Ya enggak Sengaja itu kadang-kadang sering nongkrong di luar itu Ketemu mm -hmm. ini cewek cakep banget Wee. Namanya siapa uh -uh. Terus kamu ngajakin kenalan Ya enggak Cari alamatnya Tempat Wee. tinggalnya Wee. Nah pas cari alamatnya itu tahu taunya tinggalnya di Residen pas itu Di Cikarang Serang, gitu. oh, berarti ya. pernah kerja di sekarang, ya. berarti ya, kamu ya. Dianya itu kerja di toko elektronik, yang oh. kayak jualan DVD, TV, TV, kayak oh. gitu. Ya. Terus kamu pas di situ kerja apa dulu? Waktu di Tangerang itu di PT. PT, PT apa? Ya. Bik Bikin di... pabrik, bukan? Spare part, pendornya hmm. itu. Oh, ya. lama di situ, kamu. Alhamdulillah, dua setengah, dua setengah tahun. Iya. Oke, 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 oke. Terus, anu, dua tahun LDR, berarti ya. Dua tahun enggak. Dua ya, tahun. Waktu, waktu itunya LDR itu. Ya gimana lah rasanya itu, saja. Maksudnya Adler ini berapa tahun? Setahun ada? Ada. Ada? Iya. Ya hari video call gitu berarti ya? Ya kalau video call kadang sih maunya dia, Sensei. Oh, pergi pergi video oh, iya. call nih oh, iya. oh, iya. ya? Iya. Kadang kalau misalkan kita nggak mesti maksa sih. Oh. Ini gini, gini, gini. Enggak, nggak mau. Oh, gitu. iya, iya. Ya <laughs> kira, kira ada pesan nggak buat si mantan nih Aduh, ini beras, sense. Ya Aduh. buat kalau mantan yang udah tinggalin gue. weh gue. <laughs> ya udahlah, biarin. Yang penting... <laughs> Kamu dapat yang baru, oh. dapat yang baik, lebih baik dari aku. Okay. Semoga tetap semangat. Wih, Menjalin hubungannya, oke. Okay. Oke, okay, okay, ya. Jadi uh, yang namanya mantan itu memang memang putus itu sakit ya? Ya kalau sakit ya memang sakit. Hmm. Tapi gak mesti kalau cowok kan harus kuat saja. Oh, yeah. okay. Jadi, tapi dibalik rasa sakit itu pasti ada hikmahnya. Iya kan, hikmah pasti ada, tapi ya, pasti sendirinya ada, kan? itu yang sakit. Oh, <laughs> apa -apa. Wong disunat, yo sakit, ya Iya benar. Oh. berarti ini manfaatnya banyak, ya. Terus misalnya, wong disuntik yo sakit, sakit. Iya. dioperasi, sakit. sakit. Tapi setelah itu kan ada hikmahnya hikmah. gitu loh, hikmah. ya kan? Nah, ini mungkin proses ya, sakitmu ini proses menuju kebahagiaanmu, Ira. Lah, kuwi saya, ya. saya, saya tak boleh tiku ora ya, nemu-nemu tapi. Oh, uh, urung-urung urung ya. Jadi yeah. namanya <laughs> jodoh rezeki kan yo ya, misteri <laughs> lho. Iya, bener. Ya. ya. Ono sing jodohne ni ketemu ning ngipi, ya. <laughs> <laughs> Pas ujang kuwi. Uh, <laughs> ya. Ono sing jodohne ni ketemu ning Facebook, ya. Jadi hmm. yeah. ya, kan orang sing ngerti ya bener. itu. Bener. Seperti jodohmu tanggamu dhewe rak ya ngerti. Iya. Pengene piye? Tanggone dhewe. Yo ojo, di de tangan itu ya pasti kenapa itu? Masuk kenapa itu? Lebih pribadi. Nek aku nganggur piye ada orang kerja sense. Pasal tadi kan pasti di pahit tuh. Ya maksudnya kan sok menek wes berkat Jepang toh. Oh. Terus dilalah kok eh uh tunggu kok wes gede biar SMA lagi wes gede, kayak wes matang mateng maksudnya kayak wes siap dirabil loh. Oh. Gelem. Orang. Orang gelem. Iya. Nek orang ya tunggu dia salah nek di orang, tong, ora gelem tonggo desa apa tonggo cedak ora gelem ya. Or. Nek Nek atau adus sithik ya ben ono ben kan gosok, kanggo sok ya. Ya ora mek. Lha Nek ribut ora ketoro, ngono. Oh, oh iya. iya, siap siap siap. Terus ini kan keterima itu ya beralih ke topik lagi apa jenenge? Iya. Job ke Jepang. Di mek. kota mana jobnya itu? Di Kagawa. Kagawa ya. Iya. Kagawa ber 3 ber 4 ber 2. Ber 2 sama? Tashrul. Pajrul Pajrul, Jobnya itu scaffolding ya. Yeah. Berarti kan beda jobnya tadi ya. Yeah. Sama Sama topes ini ujang beda berarti ya. Sama scaffolding. Tapi beda perusahaan apa beda? Beda beda perusahaan. Beda perusahaan. Yeah. Kota Kotanya beda ya kan? Kotanya beda ya. Hmm, iya yeah, iya yeah, iya yeah. Terus kamu kan belum punya pengalaman itu ya. Yeah. Scaffolding kira-kira gimana? Ndedek apa siap apa? Nah, scaffolding semestinya ya pasti dedekan hmm. terus pengalaman pertama pengalaman pertama ya, ya. Hmm. kira-kira pengen di Jepang berapa tahun berapa tahun pengen di Jepang nggak bisa tahun, ya. lima tahun ya saya lima tahun ya tapi yang buku ya tes aku per tahunnya mampu lah aku oh, e, penting... alhamdulillah mampu lah yang terus penting seragamnya masih mampu nih iya. Sisa kerja masih iya. mampu ya pengen lima tahun berarti iya. oke terus habis dari Jepang pengen ngapain Ya nek Jepang ya gawe omah balik. Oh gawe omah. Iya. Gawe omah, gawe usaha. Iya pasti. Usaha apa sono pandangan nih? Nek pandangan ono sih ya nek zaman saya ini kan akeh-akeh tongkrongan lah. Mm -hmm. Nek bisa yo apa? Kafe lah. Kafe ya. Iya. Ono wifi ini penting wis payu mesti ya. Ya wifi ya, dipas, si. ya di pas buat sense. masuk sing tuku ora oleh nganggo. Ya oleh. Ya boleh lah. Tapi aja ya, numpang wae di pipinan rugi yo. Ya ya tuku se oh iya kan? se ya mas tuku ini, ya. tuku segelas rompulah misalnya iya, kan iya. Ya, paling kan ngombini rong jam ya kan iya kan iya bener, uh, kan jam, iya kan? <laughs> <laughs> iya bener. ciri khas iya. apa jenenge numpang wifi oh oh iya. wong kafe ini mesti tujuannya wifi ini wifi ini iya. iya, iya mulai larang sisa iya. rong lumayan iya bener warnetnya rong jam lima hew kan, kan ya rong ya kopinya adem <laughs> iya Yo emang ngono kuwi faktane iki nek wong ngopi ning nah. apa jenenge kafe iki mesti iyi, suwe iyi. ya. Ngopi siji ngombene rong jam. Yo guru wifi nang ngono Iya ya. padahal kuwi bolak-balik ke game kuwi. Heeh. Mm -mm. Ya. Jadi okay. pengen kayak kafe ya. Iya. Terus pengalamanmu selama di CMI yang berkesan paling berkesan ono apa? Berkesan itu ya sing gak bisa lupa. Hukuman. Uh. Hukuman. hukuman apa sih paling berkesan? Nah, hukuman kuwi ke... nek nah, nyebut nama boleh. Nek puni nih? Oh boleh? Bule. Oh. Ya, nek pengalamanku ya mestinya misal ah. tiga sensei. 3 sensei. Robi sensei. Robi sensei. Nek 3 sensei kuwi ya salut lah wong mm -hmm. e. Yeah. Nek aku tulisannya enak ya, ditulis, elek ya pasti ditulis berjinik. Elek nilene, tulisannya elek. Iya, 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 iya. Nek Robi nek kuwi nek agen pola ya pasti dihukum. Dihukum. Lah hukuman sing paling berkesan sing nggak bisa lupa apa kira-kira Sakubung rong lembar kayak orang teraka, dina kaya, kaya rong perangkat orang dina kayak viva kayak rong saku bungrong lembar wi dihitung pirang baris sih orang lembari aduh saya kat suita satu luwe saya. luwe iya wi belum termasuk terjemahan nih, bad, ya berarti ya iya orang lembar kita termasuk bahasa e, Indonesia nih yang lembar diwale sama iya kue foto oh In terus pik Garape dua hari iya nek sedina ya anda saya melihat tidak saya pusing lah orang mobil iya mana lah ini lah jadi buat yang belum tahu sakubung itu karangan ya dalam bahasa Jepang dia suruh Iyo. bikin karangan ya cerita bebas lah terus tema nih apa tema nih jeeling tema aku buruk aku buruk iya oh jadi kesalahan kesalahanmu Iyo. elekmu ceritanya apa tentang saya itu jelek Nah iyo, dua lembari kalek muka besi, nih? Iya, iya. Oh, okay, okay. Ya, dari pengalaman sendirilah oh. dari masa kecil sampai sekarang, kayak gimana oh. ceritanya gitu. Lagi, kesalamu untuk hukuman dua lembari mergoboh? Ya, nakali bocah. Nakali bocah? Iya. Cowetot? Ya, ojo, langsung cowet. Cowetot, ya jarang. Ya, waktu masuk masa sekolah, hmm. sering nyolong pelep. Nyolong pelep, ini? ya ora jalo ya pelan mas sekolah ada pak Hui ora loh maksudnya kok iso dihukum neng kon guys aku bungwi ki bi kronologi ini oh ya? kronologi ini uh -huh. pas Hui kancane Hui nek wedokan kan aram arah nonton film uh Hui terus nek Robi Sinci Rolly uh -huh. akhirnya ya kena mondai mau oh, nonton film pas gue su iya kui pas sore iya kui si cewek kan sama cewek pengen nonton film iya terus lebih sincer oleh iya role, terus kb sak kelas pun gara lembar iya oh. akhirnya kena mondai oh iya 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 jadi mondai itu masalah ya guys ya masalah kalau ya melanggar aturan LPK ataupun melanggar ya perintah guru lah ya guru bahasa Jepang lah kena mondai atau masalah tapi setelah dihukum piye perasaanmu Ya, lebih, lebih berhati-hati apa lebih mangkel sama Robi Sensei apa bagaimana? Ya harus lebih hati-hati. Kalau nggak hati-hati nambah, jadi hmm. ya, ya. repot. Hmm. Waktunya tidur jam 9 yeah. Sampai jam 12 malam. Baru tidur. Iya. Tapi oh. sama Robi Sensei nggak ada dendam nggak ada ya? ya? enggak lah Sensei. Enggak ya. Hmm. Kalau dendam nanti saya dimarahin. Dan dimarahin aja. ya. Oke. Oh, Oke. Okay. <laughs> okay, berarti menurutmu Sensei yang paling tegas berarti, siapa? ya dua itu Robi Sensei dan Tika Tika Sensei Sensei paling anu penak nah, penak ya satu apa pernah tak ajar gue? eh oh, orang pernah tak ajar ya? ya Ewa pernah? nek 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 ne penak ya gue nek ngomong Jepangnya gue ya bahasa anime gue apal gue eh? aku ya pengen niru tapi orang iso iso apa pernah tak ajar e gue, orang ya? Hmm. ya? Ubus, ya pernah sepesan kan nek bahasa nek gue, enak kue nek ngomong Jepang gue. oh iya weh tapi aku tuh satu sensei aku mau mirip ya lagi gitu satu sensei kan orang yang gini kan saya kan iya wangi kan lagi sibuk ngaji Iye. Ya. iyalah ah. <laughs> aku mau mirip kalau satu sensei ya wangi iya. ngaji orang yang tunggu podcast ini apa nama kue ya iya hmm, ya oke 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 ini ada pertanyaan seko subscriber ya eh uh, Kira-kira sudah habis berapa? Habis, dari dari awal daftar LPK itu ya oh. Sampai sekarang mau berangkat Termasuk sangunya ini loh Sangunya mau ke Jepang pasti sanggungan kan Atau uang saku lah ya Itu kira-kira habis berapa? Kalau semuanya itu hampir eh, 60an lah Wah hampir 60 iya. Tapi yang tertulis kan nggak sampai segitu ya Enggak yang itu kalau di luarnya. Heeh. Oh, oh. iya. Yang tertulis itu kan paling kalau LPK se Indonesia itu rata-rata 30-an ya, iya. 30 sampai 35 iya. ya, mungkin itu. sampai 40 ya, 30 iya. sampai 40 iya. itu yang swasta. Iya. Kalau negeri ya kurang tahu iya. ya. Tapi kan di luar itu kan masih ada A biaya iya. Wira-wiri kayak iya. biaya makan kayak ya kan. seperti itulah saja. Hmm, iya. Ya. Dan 60 juta itu duit sendiri atau dibantu orang tua atau gimana? Ya, kalau sebagian dari Kakak, hmm. sebagian dari orang tua. Oh iya e. iya, sama tabunganmu juga otomatis ya? Ya kalau tabungan sih ya buat hal yang hari hariannya saja tapi <tuk> hari -hari. maksudnya di luar itu kan, di luar tiga, ya gitu. Oke oke oke. Terus pendidikan di sini gimana menurutmu? Apakah sudah memenuhi standar atau masih ada yang kurang? Nggak apa-apa, diceritain. Kalau pendidikan di sini oh, oke okay lah. <tuk> oke okay, ya. E. Ketat. Uh -uh. Seperti kayak negeri. Oh Shipp. seperti IM negeri ya. E. Yeah. Oke, kalau makanan atau fasilitas lain, kalau makanan justru lebih oke, lebih enak. Kita diajarin mandiri, diajarin masak ya, e hmm. iya, iya, jadi soalnya di Jepang nanti, kalau nggak bisa masak, kalau beli itu lebih mahal ya, satu e porsi itu paling murah, saya e e Iya, ini ini kan, sangang EU atau sembilan ribu, udah dapat telur, orek, orek, es teh manis, es teh manis e ya, iya, e Wis Pake okay, ya, Portugal ya, ya. ya, ya, ya. Portugal ngerti, Nggak ngerti saja. Porsi tukang gali, oh tukang gali apa? Pokoknya, nah, porsi tukang gali, porsi si mangan emang aneh mana, kan? Oh iya, paham, paham. Gak ya, paham, ya? Portugal, 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 ini, kan? Portugal, 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 Paling Portugal, berarti si Ujang? Penalti. Nek nah, Portugal gak ngerti aku. <laughs> Yang oh. penting makan ada okay. gitu. Oke. Okay. Terus ono pertanyaan meneh uh, iki. Mas Ronaldo karo Mas Ronaldo jek dulur apa Ya ora sense. Ora. Eh jenenge kok mirip. Ya nek kan sepak bola. Heeh. Oh. Nah aku kan kan susah. Lah yo berarti iya. Kan susah. Makang Jepang oh, hasil orang ora, iya. ora, or hubungannya dengan Ron Ronaldo berarti ya? Ya aduh beda. Aduh, iya. Coba ngomong <tik> shun <Shoo>, coba. Ngomong apa kau sendiri? Ya coba ngomong ngomong. Sir. <ngomong. tik> <tik> ya nek kue kan sepak bola. Oh. Nah aku kan kian susah. Lalu berarti? Badi... Iyo, kian susah sih. Makang Jepang hasil oh, orang ora, ora, hubungannya dengan Ronaldo berarti ya? Ya aduh beda. Aduh, iya. Coba ngomong Syur aja, Pak. Ngomong apa kok isa njeng? Ya coba gua ngomong. Hir. <laughs> <laughs> oh, nggak ngerti aku. Syur. Syur. <laughs> Kayaknya ini Ronaldo udah pernah nonton bal ya? Nggak. Orang orang ora resno bal. Lah, ngerti aku. Yang penting nonton bal ya nonton bal Orang Ora ngerti Cristiano Ronaldo ya ngerti tapi nek bahasa kowe ye ya yen enggak ngerti aku. Tapi kan sengger bareng ngegoling kan asun. Iya ya. Asun. -no. <laughs> enggak yeah, yeah. oh, yeah. Asu -no. ngerti. Miso-miso ya. Ronaldo nek bareng ngegol iki. Enggak iso. Ora ora tau krungu berarti ya. Ora tau. Hmm. Berarti ora seneng pemain bola ora seneng. Ora nek pemain ya, idola. Tapi nek ya ya enggak ngerti aku. Hmm, ya 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 ya. Terus hobimu apa? Hobimu ya ya se- so mut mutan kan cek kalau di pas di asrama pas lagi anu senggang ya nak jenuh ya gitar oh bisa nah. gitar berarti ya ya gitar orang bisa lah biar to orang nih gitar ya ya orang pati apal temen oh, tapi bisa 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 biasa sedikit lah sedikit iya, oh. iya. kalau nanti nyanyi nyanyiin buat mantan mau gue sing gitar aku tak sing nyanyi. nyanyi jangan aku sing nyanyi jangan saya, saya yang gitar saya yang nyanyi ya kebalik tuh aku langsung <laughs> gitar oh. orang belum nyanyiin buat mantan Janganlah nanti kesindir nanti kesindir? iya oh iya iya takutnya tambah nanti nih anak padahal aku pengen nyanyi ya sepanjang jalan kenangan ya oh itu gak bisa ya cikone gitar ya cikone gitar ya gak bisa aku sendiri orang sama gitar ya orang sama iya gak ngerti lagunya orang oh, sama iso ya gitar ya ha? hah? cuman gak ngerti lagunya jarang gitaran aku sepanjang jalan kenangan Raisa? enggak ngerti aku waduh, lagu jauh biasa ya? iya tapi apik Mbok rungokne to karo ndelok foto-foto mantanmu. Uwah. Oh, jelas aja. Lah kenapa? Men iso mode on. Oh, mode yeah. on. Iya. Wis, wis, wis. Mode on lah. Mode <tuk> on. Iya, yeah. mode on. Mm. <tuk> 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 Terus berarti seremonimu sudah lama tuh? Alhamdulillah udah satu bulan ini. Ya. Satu bulan. Iya. Yeah. Bareng di... mereka semua bareng ya? Iya. Yeah. Terus siapa yang hadir siapa aja yang hadir? Kakak sama ibu. Kakak sama ibu? Iya. Yeah. Bapak? Bapak masih nukang di Bogor oh iya. jauh ya ya jauh terus gimana kamu pas nyanyi itu perasaanmu gimana pas bawa, -bawa bunga itu apakah mewek atau bisa baik pasti sedih lah sedih ya iya, iya. kepikiran ya hal-hal yang masa lalu juga kepikiran hmm. punya salah sama orang tua juga kepikiran oke okay. alhamdulillah nangis nangis pas, atau pas banggung? di panggung apa pas di bawah panggung di panggung ya saya baru fresh lagu itu dua kalimat itu udah diem Minum itu oh. terus, terus terus sungkem neng ibu ya sungkem sungkem iya neng orang sungkem ya durhaka sense iya jadi bata apc ya iya sense ya. terus ada apa jasa ibu sing gak bisa dilupakan apa selain melahirkan ya <Gül�> <curiosity> Jasanya, apa ya jasa ya jasa ibu sing paling berharga sing paling membuat kamu menghormati ibumu ya apa kira-kira Berkorban. Berkorban Berkorban Udah membuang biaya Untuk di pelatihan Dari LPK sebelah hmm. Sampai LPK Cahaya Mandiri Indonesia oh, Itu ibu musim bayar? Iya oh. Itu udah Habis-habisan biaya mm -hmm. Jadi Tetap ibu ya, Seng Anu ya Iya Orang paling berjasa Kalau bisa memilih satu aja siapa? Kalau bisa milih satu Ibu pasti? Ibu Ibu ya? Iya, ibu Jadi dulu yang mensupport Kamu pasti? Ibu Ibu, ibu. 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 oke okay. Ini ibu lagi nonton ya, coba disampaikan sesuatu buat ibu coba. Bu, selama ini saya sangat berterima kasih dari awal perjuangan dari LPK sebelah, udah sangat membantu sampai di LPK Cahaya Mandiri Indonesia, udah tidak ada nilainya lah. Intinya sangat berharga banget. Terima kasih ibu, alap yuk ibu. Oh, okay. <laughs> Ternyata Renaldi ini adalah seorang lelaki yang sangat menyayangi ibunya ya. Subhanallah sekali ya. Oke. Mana nih rasa ingin dibahas? Apa mana? Gak ada. Apa mana kira-kira? Iki masih setengah jam lagi. Hmm? Nah, sudah tak? Wis berarti ya. Kali perutupan berarti ya. Oke, okay, Rinaldi, coba kamu pesan buat teman-teman yang nonton channel Ajibati Podcast, coba apa pesannya? Pesan saya sih, kalau pengen ke Jepang itu, langsung aja datang ke LPK Cahaya Mandiri. Dan tolong, jangan lupa, dukung di channel... Uh... <laughs> orang ngerti channel Gua orang subrek berarti ya? <laughs> enggak, lihat di Youtube kan saja. Gak subrek berarti ya? Belum YouTube pan. Aduh piye. Sik sik berarti ya. Ajipati Dolken. Oh, hai saja. Oke, ulang ya. Ayuh. Oke, action. Buat teman-teman yang mau pergi ke Jepang kalau atau mau belajar bahasa Jepang, silakan datang aja ke LPK Cahaya Mandiri. Dijamin langsung berangkat ke Jepang. Jangan jangan lupa tonton dari channel YouTube Adi Adi Patti, Dolken. Oke. Okay. Dan dukung terus like, comment, subscribe-nya. Oke. Oh, okay. okay. oh, Terima kasih Rinaldi Semoga Hai. besok bisa sampai Jepang dengan Ameen. selamat. Alhamdulillah. Eh, besok mau lusa ya. Lusa. Semoga oh, ya. lusa bisa sampai Jepang. Ya. Ameen. Terus bisa menempuh pendidikan selama satu bulan di senta, Ameen. kemudian bekerja dengan giat, lembur reak. Okay? Prayne ngumpul. Duite ngumpul. E Allahumma amin. E e e e e Pencet kameramen.